صلي على محمد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب لا يغفر الذنوب إلا أنت وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب لا يغفر الذنوب إلا أنت. وعلى آله وصحبه وذريته وأهل بيته رضوان الله عليهم أجمعين. بفضل الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمسلمين المحلسين وجميع الملائكة المقربين وهو سجع بالغدر جيلمي سعر الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat ya'ulillahi lahumul fatiha. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. رب زدنا علما وزدك رزقي وبارك بما رزقتنا واجعلنا محبوبا في قلوب عبادك واحلل لهم من عيونهم واجعل وجههم في الدنيا والاخره دائما مقربين كثير النوال يا حسنا في حالي يا قادما بلا زوال يا مبدعا بلا مثل ولك الحمد منك واشرف على كل حال. اللهم اغننا بنور البحر والحمد ورزقنا الحكمه والهم الملائكه المقربين وعمل المقبول بالليل والنهار يا ارحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
كلام قديم لا يمل سماء kita manusia sukanya ngaku-ngaku
ngaku-ngaku miliknya, ini milikku, itu milikku. Dan ada keterpuasan, ada kepuasan tersendiri tatkala seseorang itu sudah mengaku dan juga memilikinya. Jadi gak puas kalau sebelum dimiliki itu gak puas kadang. Padahal dia tidak ikut memakainya. Contohnya, ada seseorang membeli mobil Kijang tahun 90. Dibeli sama seseorang itu, tapi diperuntukkan untuk sosial. Dimiliki, iya betul, dibeli, namun dia tidak ikut memakainya. Orang itu kadang seperti itu. Diakui terus dimiliki, dimiliki terus diakui. Kalau cuma miliknya tok, enggak disebarluaskan supaya diakui, kadang ada kurang puas di hatinya. Kadang memiliki sesuatu harus juga diumumkan, diinformasikan, woro-woro. Itu loh mobil itu punyaku. Woro-woro-woro ya. Biar diakui, padahal sudah jadi miliknya. Diakui maupun tidak diakui, seharusnya mobil yang dia beli tetap menjadi miliknya. Gak usah woro-woro pun tetap menjadi miliknya. BPKB-nya ada di tangannya kok. Ya. Tapi kadang orang kurang puas hati kalau tidak diumumkan. Itu milikku, yang sono tuh milikku, yang sono tuh milikku. Harus diakui. Minta diakui. Wa ma lakum min dunillah, dan bukan punya kalian, dan apa-apa menjadi milik kalian, min dunillah, dari selain Allah, min waliyin, dari pelindung. Jadi tidak ada yang dapat kalian miliki dari selain Allah. Kita hanya punya Allah, Allah sebagai wali, sebagai pelindung kita. Wala nasir, dan juga tidak ada pertolongan bagi kita kecuali itu pertolongan dari Allah. Makanya jangan bangga tatkala sudah ngaku-ngaku, terus berbangga hati, terus merasa puas hati. Kalau enggak gara-gara aku noh, enggak akan dia itu sesukses sekarang. Butuh pengakuan ya. Kurang puas hati. Padahal kita hanya punya Allah dalam kehidupan ini. Selain dari kita, itu semua milik Allah. Kita aja milik Allah. Semua yang ada di langit, ada yang di bumi juga milik Allah. Yakini itu. Termasuk kebaikan yang kita lakukan semua dari Allah, atas izin dari Allah. Orang belum mendapatkan petunjuk juga karena Allah yang menginginkannya. Kita punya keinginan, orang lain juga punya keinginan. Namun yang terjadi adalah keinginannya Allah. Tidak ada yang kita miliki. Tapi cuma kita ngaku-ngaku, ini milikku, padahal semua yang ada di langit maupun yang ada di bumi itu milik Allah. Sampai nyawa kita pun milik Allah. Yuhyi wa yumit, yang menghidupkan dan juga mematikan itu
Allah. Terus kita ngaku-ngaku, ini anakku. Padahal milik Allah. Ku, ini punyaku. Kadang kita juga pengin diakui. Banyak sekarang orang ngaku-ngaku. Buat apa pengakuan itu? Untuk memuaskan hawa nafsunya. Ngapain kita butuh pengakuan? Gak usah. Bagi seorang pembenci, pengakuan yang kita lakukan tidak ada gunanya. Walaupun kita berbuat baik seperti apapun, bagi si pembenci tidak ngefek sama sekali. Namun bagi pecinta, walaupun kita salah pun, tetap mereka akan memperhatikan kita, tetap akan memperjuangkan kita. Hati-hati ya, bedanya cinta dan nafsu. Kalau cinta itu memberi, nafsu itu menuntut kembali, ya. Meminta, itu nafsu. Kalau cinta memberi, sudah diberikan, ngapain kita tarik kembali? Kalau cinta saja, nggak ada alasan tanpa syarat, ya. Cinta saja. Benci juga seperti itu. Tanpa syarat, ya. Benci saja, bukan karena A, karena B. Dia jahat kok, terus aku juga jahat sama dia. Klop, foto lainnya. Semua milik Allah. Kebaikan yang kita lakukan milik Allah. Jadi jangan pernah kita ngaku-ngaku. Karena kita bisa qiyamul lail, bangun jam 2, mandi, sholat tahajud, beristighfar, bersolawat, bertasbih, kemudian kita ngaku-ngaku. Itu karena kekuatanku. Salah, itu semua kekuatan yang Allah berikan kepada kita. Kita disertukan ngaji juga itu kekuatan dari Allah. Jangan pernah kita ngaku-ngaku. Kalau kita sudah ngaku-ngaku, nantinya akan timbul penyakit yang namanya ujub, bangga diri. Karena punyaku ujub. Yang keluar namanya sombong, yang di dalam namanya ujub, bangga diri. Yang keluar namanya sombong. Kalau sudah sombong, al-kibru batarul haq wa gham tunnas. Kalau sudah sombong, sudah ujub, sombong, akan menolak kebenaran yang datang kepadanya, akan menolak nasihat-nasihat yang membangun baginya, akan menolak kritikan-kritikan yang membangun baginya, akan ditolak. Bahkan wagham tunnas, akan menghinakan, meremehkan kepada manusia yang menasehatinya, yang mengkritiknya. Lakon sopo mau menasehati aku? Lakon sopo mau mengkritik aku, memberi masukan kepadaku? Lakon sopo, lakonmu dewe. Lakon sopo. Niat baik seseorang menasehati kita karena mereka cinta kepada kita, bukan karena benci. Kalau benci akan menjerumuskan ke lembah kenistaan dan dosa. Benci itu menjerumuskan, merungkatkan, merusak. Itu benci. Jangan dibalik-balik, ya. Orang yang memberi nasihat, orang yang mengkritik untuk kebaikan,
dibilangnya benci. Sebaliknya, tatkala orang membiarkan kemaksiatannya, kesalahannya, itu dikira cinta. Rungkat mas ya. Laqad taballahu 'alan nabi, sungguh menerima taubat siapa Allah 'alan nabi, atas kanjeng nabi. Kanjeng nabi pun Allah maafkan tatkala bertaubat. Kanjeng nabi aja bertaubat. Kanjeng nabi bertaubat sehari semalam lebih dari 70 kali. Wallahi ini man, wallahi ini la astaghfirullah wa atubu ilaih aktsaru min aksan fil yaumi nuna min sab'ina marratan wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksan min sab'ina marratan wallahi demi Allah ini sesungguhnya aku la astaghfirullah sungguh-sungguh beristighfar memohon ampun kepada Allah wa atubu ilaih dan juga aku bertaubat kepada Allah fil yaum setiap hari aktsaru lebih min sab'ina marratan dari 70 kali. Jadi Rasulullah itu beristighfar bertaubat setiap hari itu lebih dari 70 kali yang dibaca oleh Rasulullah sayyidul istighfar. Gimana sayyidul istighfar? Sayyidul istighfar gimana? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udhu bika min syarri ma sana'tu aku'u laka bi ni'matika alaiya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba la yaghfiru dhunuba illa anta wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba la yaghfiru dhunuba illa anta. 70 kali minimal itu yang dilakukan oleh Rasulullah, itu yang dilakukan oleh kanjeng nabi. Kanjeng nabi sebagai uswah, sebagai contoh. Kalau kanjeng nabi sudah dimaksum dari segala dosa, namun kanjeng nabi diutus sebagai contoh. Laqad ja'akum gimana? Laqad ja'akum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi kanjeng nabi itu sebagai uswah, sebagai contoh bagi umatnya.
Jadi kanjeng Nabi aja sayyidul istighfar 70 kali. Sedangkan kita yang tidak dimaksum, tidak terbebas dari dosa-dosa, seharusnya sehari semalam 1000 kali beristighfar. Jangan turu, mandi turu, istighfar. Semua yang terjadi dalam kehidupan ini karena ulah kita, makanya kita beristighfar, meminta ampun. Wal muhajirina, dan juga Allah menerima tobatnya orang-orang muhajir yang hijrah bersama kanjeng Nabi ke Madinah, dari Mekah ke Madinah. Wal ansori, dan juga orang-orang ansor yang menyambut, yang menolong orang-orang yang hijrah bersama kanjeng Nabi, juga diterima tobatnya. Alladzina tattabi'uhu, dan juga orang-orang yang mengikutinya, mengikuti muhajirin, mengikuti ansor, fi sa'atil usrati, di dalam saat, di dalam waktu usrah yang sulit, waktu perang ya. Diajak perang, melok perang, kecuali orang munafik keakian alasan ya. Kalau orang munafik itu keakian alasan, kebanyakan alasan. Padahal dia sukit, padahal dia mampu, padahal dia sehat walafiat, tapi cari alasan, minta izin untuk tidak ikut berperang, tidak ikut berjuang. Zaman now juga banyak orang-orang munafik itu banyak, termasuk hati-hati diri kita sendiri. Makanya kita belajar, menuntut ilmu, mengaji agar kita bisa introspeksi dirinya. Jangan sampai jiwa kita terkontaminasi oleh penyakit hati yang namanya munafik. Berbicara selalu berdusta ya. Berjanji selalu mengingkari, diberi amanah berkhianat. Hati-hati ya. Fi sa'atil usrati, di dalam saat, di dalam waktu yang sulit, peperangan ya. Min ba'di ma, dari setelah ma, ada barang kada yazihu qulubu, yang hampir saja yazihu, menolak qulubu, hatinya fariqin, sebagian minhum, dari mereka. Tsumma taba alaihim, kemudian Allah memberikan taubat, menerima taubatnya alaihim, atas mereka yang sungguh-sungguh bertaubat ya. Allah itu maha penerima taubat ya. Allah itu zat yang maha memaafkan, ghafurur rahim. Syaratnya asalkan nyawa tidak sampai dikerongkongan seperti Fir'aun, terkala ditenggelamkan di lautan merah baru bertaubat ya. Seperti Korun, terkala ditenggelamkan di buminya Allah bertaubat, sudah lambat ya, sudah rungkat ya, sudah lambat. Gimana dalilnya? Inna Allah yaqbalu taubat al-'abdi malam yughargir. Sesungguhnya Allah menerima taubatnya seorang hamba, syaratnya asalkan nyawanya tidak sampai dikerongkongan alias waktu mau mati ya. Sebesar apapun dosa kita, kalau kita sungguh-sungguh sadari, sungguh-sungguh bertaubat kembali kepada Allah, menyesali dan sungguh-sungguh
berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, Allah pasti menerimanya. Innahu bihim, sesungguhnya Allah kepada mereka Raufur Rahim, pengasih dan penyayang, lembut Allah. Sebesar apapun dosa kita, kalau sungguh-sungguh kita sadari, kita menyesal, berjanji tidak mau mengulanginya lagi, bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuha, Allah pasti akan menerimanya. Makanya kalian harus sungguh-sungguh, kalau mau bertobat ya, jangan tobat sambal. Sekarang kapok-kapok mau, gak mau sambal lagi pedes, besok ada sambal serbu lagi ya. Jangan sampai itu terjadi. Kanjeng Nabi aja mengajarkan kita untuk beristighfar, untuk bertaubat setiap harinya. Karena sadar, Kanjeng Nabi juga sadar, dan Kanjeng Nabi menyadari bahwa umatnya manusia adalah tempat salah dan lupa. Al-insanu mahallul khotoi wa nisyan. Jadi manusia itu tempatnya salah dan lupa. Tapi jangan lupa-lupa terus ya. Kalau lupa-lupa terus nanti enggak punya ingatan, akhirnya ingatannya hilang alias lupa ingatan. Akhirnya lolak-lolak ya. Alias gendeng ya. Alias gila, stres. Cocok ya. Tuh agian mikir. Kalau enggak mampu, buat pikiranmu sujud di hadapannya Allah ya. Banyak masalah malah jauh dari Allah, rungkat ya. Banyak masalah malah jauh dari Allah, enggak akan diberi jalan keluar oleh Allah. Kalau kita mau diberi jalan keluar oleh Allah dari setiap permasalahan yang kita hadapi, kita harus lebih meningkatkan keimanan kita kepada Allah, lebih dekat kepada Allah, lebih bertakwa kepada Allah. Kalau kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari kesulitan yang kita hadapi, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka sebelumnya. Gimana dalilnya? Man yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allahumma rahhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahma. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhuma jadilna warzukna tilawatahu ana al-layli wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjata ya rabbal alamin. Cahaya seribu bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.